Oke, kita akan memimpin pertandingan antara Imi dan Swandi yang akan berhadapan dengan pasangan Ijal dan CR. Wasit yang akan memimpin pertandingan ini adalah Azhar ya. Ini adalah home turnamen PB Sejati Bertua. Jadi kita tidak mengundang pemain dari luar dulu karena kita masih proses penyesuaian fisik ya setelah lebaran. Yang menghadap, yang membelakangi layar kaca adalah Ijal dan CR, sedangkan yang berada di seberang sana adalah Imi dan Swandi. Ijal lakukan serve, arahkan ke Imi. Cantik tadi penempatan dari Imi. Smash. Tanggung dan disikat saja tadi. Imi mengarah ke CR, keras. 1-0 tentunya, memimpin sekarang. Membuka angka pertama. Tipis saja, Swandi tadi menempatkan bola di depan. Masih terjadi rally. Keluar, penempatan yang salah tadi dari ini. Satu sama sekarang. Servis CR lakukan. Long. Masih tipis di depan. Hilang tadi. Keluar sekarang. Bola dari Johnny. Maksudnya tadi long ke belakang. 2-1. Berbalik unggul. Smash keras. Datar tadi maksudnya. Keluar. 3-1. Ijal CR memimpin. Masih rally. Tipis tadi penempatan bola dari ini. Sulit untuk dikembalikan oleh CR. 2-3. Tipis di depan. Oke, main cantik di depan saja. Tanggung tadi sebenarnya keluar masuk ke dalam. Penempatan yang bola yang sangat cantik dari Swandi ini. 3-3. Angkat bola. Gagal tadi backhand net yang dilakukan oleh Swandi. 4-3. Angkat bola. Tipis di depan. Smash. Ijal tadi lakukan smash 2 kali. Cantik dia. Namun gagal. Sudah tepat tadi maksudnya. Lakukan drop di depan. Long. Andalkan rally-rally sepertinya. Tanggung tadi sayang sekali tidak dimanfaatkan oleh Swandi. Dan tidak menyeberang bola dari Imi. 5-4. Smash keras dari Swandi. Masih bisa diselamatkan. Angkat bola. Masih bisa. Silang tadi Swandi. Main net ke depan. Dan sandar saja. Tanggung memang. Pengembalian bola dari Imi. 6-4. Lakukan shot. Tanggung memang. Disikat saja oleh CR. Agak sedikit berbeda mungkin cara servisnya dari kebanyakan pemain lain ya. Agak unik tapi cukup berhasil untuk menambah angka. Tanggung sebenarnya tapi gagal lebih selama disergap oleh Ijal. Main tipis di depan. Keluar. Antisipasi yang sangat bagus dari Ijal ini. Menambah angka 8-4. Tertinggal sekarang 4 angka. Long. Clear tadi. Smash keras dari Imi. Tidak diduga tadi. Kira long tapi smash. Sekarang penempatan yang sangat bagus dari Swandi. 6-8. Coba mengejar ketertinggalan. Taruh belakang.
Ya, salah komunikasi tadi, tapi masih bisa bola diselamatkan. Ya, adu long sekarang. Tipis, Wandi menghilang dia. Long lagi ke belakang. Tanggung. Lompatan bola cantik dari Jal. Lagi-lagi di drop di depan saja. Ya, silang Wandi sekarang. Gagal sekarang. CR. Bola netting tipis tadi dari Suwandi. Gagal dikembalikan oleh CR. Imi lakukan set. Tidak menyeberang. Lagi-lagi menyangkut di net. Smash maksudnya tadi, tapi tidak terlalu keras sehingga mudah saja bagi hijau untuk mengembalikan. 9-8. Service long. Tipis di depan, malah diangkat sama Suwandi. Tentunya mengadu fisik pertandingan ini. Long lagi. Long lagi. Oke, taktik tuk long. Tengah bola. Dan cantik sekali. Hijal membaca pergerakan dari ini tadi, menempatkan bola tipis di depan sehingga salah gerakan tadi ini. Smash Wandi lakukan dari belakang, namun masih bisa selamatkan. Smash lagi, pergantian sekarang megang kendali. Smash ini sekarang tanggung, tapi masih bisa selamatkan Hijal. Smash keras tadi dari Wandi. Masih bisa cantik sekali tadi penempatan dari Ijal, tapi sayang penempatannya belum bisa menambahkan poin. Suwandi sekarang melakukan shot. 11-10, 11-9 maksudkan. Angkat bola, smash keras. Keluar. 12-9. Hijal lakukan shot. Tidak mengenai raketnya tadi. 10-12. Tertinggal 2 angka sekarang. Silang maksudnya tadi dari Suwandi, namun bola tidak menyeberang. Si R sekarang melakukan shot. 13-10. Smash tidak terlalu keras tapi terarah sehingga pengembalian bola dari CR tadi gagal. Long lagi ya. Sepertinya kedua pasangan ini mengandalkan rally ya. Cantik tadi Suwandi menempatkan bola tipis di depan, mengira bola akan di long. Menyentuh bibir net dan out sepertinya. 14-12. Okay, main-main sepertinya Dajjal mencoba mematahkan mental dari Suwandi ini. Backhand. Kedua kalinya gagal kali ini. Ragu-ragu tadi mau taruh di mana karena lawan sudah menunggu. Smash keras. Dan gagal kali ini pengembalian dari ini. 15-14. Masih memimpin 2 angka. CR lakukan share, arahkan ke ini. Ya. Berkali-kali ini melakukan smash yang mematikan. 14-15. Okay. Gagal kali ini. Tanggung tadi pembalian bola dari Ijal. Sama sekarang 15. Keras sinis dari Suwandi. Tanggung sudah ditunggu tadi oleh Imi, berbalik unggul sekarang dari awal game pertama. Baru kali ini bisa menyelip peralihan poin dari Ijal dan CR ini.
Lagi-lagi Imi. Smash keras, maksudnya clear kan tadi ke belakang, tapi bola meninggalkan lapangan pertandingan. 16 sama. Smash, oh long. Ya. Kedua pasangan ini saling mengandalkan long ya untuk menguras tenaga dari lawan. 17-16, berbalik unggul. Oh, quick service. Kali ini gagal ini antisipasi bola dari Ijal. 18-16, arahkan ke Suwandi. Ya, service kaget namanya dari Ijal ini. Smash keras, tapi sayang bola tidak menyeberang. Terlalu menukik dari smash dari Suwandi ini. Ijal bukan shot, arahkan ke ini. Tipis saja. Oke, penempatan yang bola sangat cantik tadi dari Ijal. Membuat sulit untuk dikembalikan oleh Suwandi. Karena memang posisinya sudah terlanjur ke depan. Game point. Tipis saja. Long sekarang dari CR. Masih bisa. Kali ini kedua kalinya gagal pengembalian bola dari Suwandi. Game pertama dimenangkan oleh Ijal dan CR. Kita masih akan menunggu pertandingan untuk game kedua. Oke, pertandingan home, turnamen home PB Sejati Bertuah ini diikuti oleh 10 pasang. Jadi ada dijadikan dua grup dan sistem poin. Jadi setiap grup, setiap pemain dalam grup itu diadu dulu. Poin yang tertinggi akan maju ke semifinal karena diambil 1 dan 2 saja. Oke, pertandingan sudah dimulai. Terarah tadi dari Ijal, menyilang dia, sulit dikembalikan oleh pasangan Imi dan Suwandi. Tidak mengira tadi arahnya ke sana. Long, smash keras, masih bisa diselamatkan. Diangkat lagi, drop di depan, smash keras, masih bisa diselamatkan. Kali ini tipis saja dari Ijal. Smash keras, terarah dengan kecepatan 400 km per jam. Ya, long ke belakang. Ya, memang kedua pasangan ini mengandalkan rally-rally untuk membuat lawan melakukan kesalahan. 2-1. Masuk dan tipis tadi. Disilangkan oleh ini maksudnya, tapi gagal. Bola tidak menyeberang. Tanggung sebenarnya. Smash bertubi-tubi. Tapi sekali ini yang kesekian kalinya tidak bisa diselamatkan oleh CR. Keluar. Oke, out sepertinya. Smash service dari ini. Oh, sudah ditunggu tadi oleh Imi dan dibaca tadi arah servis dari CR ini. Angkat bola. Smash, tanah, masih bisa. Beberapa kali smash crash dari Suwandi bisa diantisipasi oleh pasangan Ijal dan CR ini. 5-3 sekarang. Lagi-lagi keras tadi semasnya. Dan tanggung memang dimanfaatkan oleh Imi ke area kosong tadi memang semasnya. Service long. Oke, mengarah ke backhand dari Suwandi tadi semas dari CR ini. Smash lagi keras, masih bisa diselamatkan oleh Ijal kali ini. Ijal lakukan long belakang dan tajam tadi dari Suwandi kedua kalinya. Oke, di drop di depan, cantik sekali bermain dengan otak sekarang dia.
tidak menduga tadi bola ditempatkan tipis di depan. Oke, diulang sepertinya. Tajam tadi memang, tapi masih bisa diselamatkan oleh Suwandi. Kali ini keluar memang, mengincar garis belakang sepertinya. 6-5, berbalik unggul Imi dan Suwandi ini. Bertubi-tubi Suwandi melakukan serbi, smash. Long kali ini, ya, smash keras, arahkan ke Ijal lagi. Memang tanggung tadi kembalian dari Ijal, memang tidak terduga sepertinya, mengarah ke dia. 7-5, tidak siap tadi untuk menerima smash keras dari Suwandi. 700 km per jam. Keluar. Oke, berpindah poin. 6-7. Smash keras dari Suwandi ini bertubi-tubi pada pertandingan game kedua ini. Oke, kali ini masuk. Gagal antisipasi lapangan yang dilakukan oleh Ijal. 8-6. Tipis saja di depan. Oke, smash tadi dari Ijal. Tidak keras, tapi mengarah ke sisi yang benar. 7-8. Cantik sekali pembalian servis dari Ijal ini. Tidak bisa dibaca tadi oleh Suwandi. Smash keras dari ini. Smash keras, melompat dia tapi ke arah ke atas. Tanggung tadi di depan, sudah dibaca tadi oleh Ija. Gagal sekarang antisipasi oleh Imi tadi. 8-9. Keluar. Dibiarkan saja oleh si R, antisipasi yang sangat cantik. 9 sama. Tanggung sebenarnya, masih bisa tadi itu diserobot sebenarnya. Oke, smash long maksudnya. Depan, taruh lagi di depan. Iya, tipis lagi di depan, kali ini tidak menyeberang. Membaca tadi pergerakan dari Suwandi yang sudah mundur. Smash keras, masih bisa diselamatkan. Kali ini dibiarkan saja oleh Ijal. 10 sama. Penguatan lapangan yang sangat cantik tadi dari Ijal. Mungkin dia dulu ikut untuk bikin garisnya, makanya dia sangat bagus antisipasi lapangannya. Oke, angkat bola, smash ke arah backhand dari Suwandi. Berhasil kali ini. 11-10. Gagal dari Suwandi. Long, arahkan ke Suwandi. Sekali ini Suwandi gagal untuk menyeberangkan. Kecewa nampaknya, menghentak-hentak dia. Long lagi. Oke, silang tadi dari Imi. Sudah hampir tadi tidak dibaca. Kali ini Ijal lakukan smash, namun masih bisa diselamatkan oleh Imi. Kali ini Ijal gagal. 11-12. Tanggung. Ragu-ragu sepertinya Ijal. Mau taruh di mana bola? Tertaruh di mukanya Suwandi. Digas saja sniper satu ini. Silang tadi maksudnya, cantik. Lagi-lagi silang. Smash keras kali ini Pak Imi. Oke, angkat bola. Long. Berjual beli serangan. Kali ini mengarah ke backhand dari Ijal. Kurang siap tadi. 13-12. Oke, berbalik unggul. Laga panas. Silang mengarah ke backhand. Masih bisa diselamatkan. Cantik tadi beberapa kali penyelamatan gemilang dari Suwandi. Oke, keluar kali ini. Hakim garis menyatakan keluar. 13 sama. Angkat bola. Tipis kali ini Pak Sir. Smash, memang kosong di sana.
smash kencang dari Suwandi ini, 5000 kilometer per jam. Ah, silang, backhand silang yang dilakukan oleh Ijal. Sulit tadi dikembalikan oleh Suwandi. Lakukan serve CR. Keluar kali ini. Terburu-buru. Suwandi lakukan serve, arahkan ke Ijal. Nah, tidak menyentuh tadi bibir net. Keluar servisnya. Dibiarkan saja. Bagaimana? Keluar. Oke. 16-15. Tipis dia. Arahkan ke Suwandi lagi. Oke, bisa. Gagal kali ini Suwandi. Backhandnya tadi masuk menempatkan tipis di depan. Tidak sempurna servis dari Ija. Long ini lakukan serve tadi. Oke, angkat bola. Tidak menyeberang. Bola net dari CR tadi maksudnya di depan. Gagal kali ini Jal melakukan rhythm short. 18-17 berbalik unggul. Keras smash dari ini tadi. 19-17. 5000 km per jam. Tipis di depan. Hilang. Smash keras dari Suwandi. Tanggung. Disambar saja oleh Imi. Game point untuk pasangan Imi dan Suwandi. Keluar dan selesai sudah pertandingan pada sore kali ini. Di poin satu sama untuk pasangan Imi Suwandi dan Ijazi hari ini.